Wih, tapi ini burung walet banyak ya. Bersama Bapak Kapolsek Laura, kita turun pantau pelaksanaan perdana hari ini. Satu minggu lagi bisa dibakar nanti. Jadi dia masih ikut jalannya nih, jalan apa? Om, ini walet banyak sekali. Berarti ada tempatnya di sini. Ini berpelit-pelit. Iya. Berarti ada tempatnya sini. Ini kali ini kita ketemu tadi yang jalan, kita turun tadi. Iya. Oh, Bapak Kades ada di dalam. Bapak Desa Karuni ada di dalam loader itu. Dia di dalam itu. Udah senyut-nyut siap kuda tadi dengan letekon tadi. Kan dong, kuda banyak dong. Ini kalau dikelola betul kemudian dibuat tempat olahraga dan seni begitu. Iya. Jadi ada kan kegiatan tiap bulan itu ada, sehingga tidak ada peluang rumput akan lebih lebih ditata, kasih gagah dia. Iya. Bikin ini seni sudah gitu. Bila perlu tempat terkreasinya orang selain di pantai kan. Itu baru bisa hidup. Jadi rakyat hidup sudah, dia ada perekonomian. Bali ini kan mainnya begitu saja. Jujur Bali itu seperti itu. Eventnya dibuat, sedemikian rupa, dikemas. Dikemas, sehingga alamnya dia, mungkin kita lebih alamnya Sumba. Tapi alam manusianya, SDM-nya Bali, contoh itu, Jogja, apa dan lain-lain itu, mereka memang bagus. Anak sama kita juga bisa, sistem meniru toh. Kita tiru yang baik, kita pindahkan juga di Sumba. Istilahnya ATM. Iya. Amati, tiru, modifikasi. Tidak apa-apa itu. Mereka juga pasti tiru juga dulu dari luar negeri, dari mana ke manajemen ke begitu. Tidak mungkin langsung Bali begitu memang, atau Jogja begitu memang. Iya. Hanya bahasa satu kelebihan, kayak Bali orangnya ramah begitu ya. Jadi contoh kalau kita pergi Pantai Kuta ya, malam-malam, biar dong minum situ jam 1-2 malam, dia tidak pernah tegur orang, tidak pernah marah orang. Santai. Kalau kita di sini, palak, kita sopan saja dong, supalak. Apalagi kalau kita tidak izin orang, misalnya. Wih, dia ikutin jalan lama ini.